Bongkar harta karun. Ketua kenapa diikat? Kenapa diikat? Takut nanti lari. Oh. Lari. Lari ke mana? Ke Bogor. Tak bantu. Pak Ketua selalu siaga. Perjalanan lantai 2 masalahnya. Ini ya, Bu ya. Yang kuat lo Ketua. Yang kuat. Aman, Ketua harus kuat. Iya. Kok cuman dapat itu ya, enggak kenceng yo. Nah, dapat besinya. Enggak. Lalu mepet. Coba. Sini aja lu, sini lu. Ini keluar ini, udah keluar nih. Ini tarik ini. Nah, ini lu. Nah. Pete. Dapat kiriman pete. Aman, ayo lagi ngarep cukup lah anaknya yang ngarep cukup gak Bu, anaknya? ayo leh mau ngarep makasih ya Ibu, hati-hati lho Ibu, gak usah kenceng-kenceng, pelan-pelan wae. Ya, ketuk pun yang ngisit kalau ngaji mau mau kena Agung? Iya Mbah, monggo Mbah anu pejagaan lho, gak perlu iki. Tapi yang salah tuh, itu apa? Bakal trouble. Itu kalau pedi bakal solo ramah deh. Ini yang paling boleh mau pedi masuk pot lagi. Dikasih durian sama istri Pak Dame ini tadi ya teman-temannya. Ini, kalau mau saya pejagal ini kan petugas kan. Biasanya pejagal kalau di Malang loh. Lo kita tuh dulu kita nggak jadi kandi. Masuk angin sini. Kok dibuang Ketua? Ya, nanti telan terakhir. Wait, Lek. Aku tukang mah tambah parah kepanasan. Ketemu lu. Kepanasan gimana Ketua? Duriannya kalau sudah masuk angin, kepanasan ketawa duriannya. Oh. Tahu ketawa? Sudah mangap semua itu. Oh. Namanya durian ketawa. Kalau durian berkenju tahu? Apa durian berkenju? Eh? Durian berkenju apa? Sebelah selatan Stadion Tugu. Terus! Ya, lampu! Terus! Jalan! Lurus jalan terus malah pada berhenti. Suruhnya apa? Akhirnya aku juga. Masih nih Ketua, di belah lagi masih. Pakai gigi kalian bulannya. Ya. Ini masih lagi dibelah ini masih. Ya pakai giginya ya. Iya ini dibelah ini loh, ini masih ini tengahnya ini. Kabel. Masih kok. Akhirnya apa juga ini. Langsung namanya masuk angin tetap dimakan. Namanya Tek. Tetung. Tetung. Apa tetung itu? Kandas. Kandas. Habis-habisan. Ha ha ha.
Ketua, Pak Ketua. Selalu menghibur ya kalau sama Pak Ketua itu ya. Kemana Ketua? PPKM. Apa? PPKM. Apa PPKM? Perbanyak pergi ke masjid. Oh, oke, Ketua siap. Lihat keadaannya. Kalau sampai PPKM itu Pak Ketua penghasilan menurun. Ya. Kalau ini PPKM perbanyak pergi ke masjid. Oke. Mantap Ketua, hati-hati. Eh Ketua, ada nasi kotak nggak nanti? Ada. Tapi ini tutup ya. Oh gitu ya. Hati-hati Ketua. Pak Gus, ya. Ini kan ALS 246 kan trouble AC ya. Kalau AC kan semburannya masih dingin itu tadi. Iya, kalau AC masih dingin. Tapi kurang kuat gitu ya? Kasusnya ya kurang kuat. Nah itu kendalanya apa Pak Agus? Karena penyakitnya apa? Dinamonya ngisinya kurang. Dinamonya ngisinya kurang. Ya. Tapi kemarin katanya di Sidempuan ganti dinamo katanya. Ganti dinamo pun sama. Ini saya cek kan dinamonya, nanti kalau dipasang masih sama ya mungkin kita cari apa kelemahannya di mana lagi gitu. Ya. Bukan di dinamo lagi, kita cari ke atas ya, apa blowernya ada yang makan setrum apa gimana itu. Oke Pak Agus, ini azan kita skip dulu. Nah lanjut lagi Pak Agus, tapi untuk AC dari ALS 248 ini bisa terkondisi? 246, maaf. Kalau bisa. Bisa terkondisi untuk pemberangkatan besok ya? Kalau mungkin nanti dinamo dipasang sama ya paling kemungkinan itu di blower ada yang sebetulnya kurang bagus atau gimana. Itu ya, tapi untuk freon tidak ada masalah itu tadi? Ya tadi udah nambah 1 kilo. Oh, freonnya berkurang juga. Ya, kita lihat berkurang ya, kita tambah. Iya, iya. Yang namanya operasional itu sedikit banyak pasti berkurang. Walaupun halus, sekali kan stabil kan cuma karet. Iya, benar-benar Pak Agus. Tapi kalau untuk dari apa? Baterai enggak baterai pengaruh. Enggak masalah. Bagus. Kan baterai juga bisa pengaruh kan Pak? Ini tergantung pengisiannya kan? Oh tergantung pengisiannya ya. Walaupun baterai kosong, kalau pengisian bagus nggak masalah. Ada masalah AC itu ya. Jadi baterai hanya penyeimbang aja atau bagaimana? Iya. Kayak kalau di thermoking itu kapasitor. Oh. Ini tapi ini Denso kan Pak Agus? Iya Denso makanya pakai baterai. Ya, mungkin kan nggak pakai baterai tapi pakai kapasitor. Iya. Kalau untuk apa itu yang kipas atas itu nggak aman, nggak apa-apa. Kemarin dicek sama krunya katanya aman. Tapi Pak Gus belum ngecek ya? Naik nanti kita masih di fokus dulu. Fokus bawah dulu ya, dinamo dulu ya. Iya. Nanti kalau bisa kalau tidak ketemu baru naik ke atas. Sehatkan sumber arusnya. Oke Pak Agus, jadi ini nunggu dinamonya ya, baru diantar Pak Ketua tadi ya. Terima kasih ya Pak Agus ya. Ini sama Pak Moniti loh, ini tadi yang harusnya mengerjakan di Citra Adi Lancar tapi di pending, fokus ke ALS dulu karena untuk pemberangkatan besok ya Pak Agus ya. Terima kasih Pak Moniti, Pak Agus. Oke ya teman-teman, saya akhiri dulu video sore hari ini ya. Nampak di depan sana kru dari bis ALS Nopin 246 masih tampak sibuk mengondisikan unit untuk keberangkatan besok siang. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat
berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas.